Terus ada lagi ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Kolektor Handphone. Nah, di depan saya ini udah ada anak saya yang paling ganteng. Terus ini tadi habis borong di tukang loak, ada Walkman kaset sama kaset pita jadulnya. Langsung aja ya, kita lihat satu persatu. Ini ada Walkman Sony, kondisinya kayak gini. Coba dibuka. Aduh, susah. Ini kondisinya nggak tahu hidup atau mati ini. Sony Walkman-nya warnanya udah bulu. Udah bulu. Yeah. Mana kasetnya? Terus ada lagi ini. Kalau ini Panasonic ya. Panasonic ini kayaknya bukan Walkman tapi buat ngerekam suara kayak ini. Panasonic. Terus ini yang cakep nih, Sony Walkman 2. Ini kayaknya buat outdoor. Ini ada headcase nya juga. Ini cakep nih, ada arcase-nya, terus ada semacam kayak power bank-nya juga. Ini dalamnya isinya baterai. Ini copot deh. Kalau teman-teman punya kenang-kenangan dengan Walkman jadul, bolehlah komentar di bawah ya. Iya, dede. Terus dapat juga kaset-kaset kita jadul juga ini. Pertama ada kaset padi nih, Save My Soul. Ini ori ya. Terus ada Dewa 19 yang best of the bestnya. Terus ada Tip X, diskografi hitam putih. Ini kasetnya ori juga nih, lumayan.
Excel on 7. Terus ada KPI. Ini deh, terus ada lagi netral. Terus ada jamrut nih, Sydney 9 Januari 2002. Dede udah diem deh. Terus ada tape X lagi, Scapobia. Terus ada kafein lagi nih yang tak pernah terlupakan. Aduh, mana? Ini ada Jiko Stick. Album 1000 tahun. Ada Dewa 19. Ini yang album Bintang 5. Terus ada Ceylon 7 yang album pertama ini. Apalagi ada Peter Pan yang album pertama juga ini, Taman Langit. Terus ada lagi apa deh? Nih, ada Dewa 19 album Laskar Cinta. Ini Dewa 19 lagi album terbaik. Terus Peter Pan Bintang di Surga. Terus Dewa 19 lagi yang apa ini, album apa sih? Terus, nah lagi deh, ada Ceylon 7 yang 7 Desember. Ada lagi nih, Harpa. Wow, ada kas, ada kus plus. Yang album 25 tahun. Terus ada Peter Pan lagi, Alexandria. Masih original ini, kaset-kaset original ya. Dulu kalau seingat saya sih belinya sekitar berapa ya, 20 ribuan lah. Terus yang terakhir ada Tip X, Mereka Tak Pernah Mengerti. Kalau ini kisar tahun 2001 berapa ya? Iya. Main deh, harga ya. Iya, ntar didengerin ya. Ntar wakpennya di benerin dulu, ntar buat mainan dedek ya. Aduh, dapat lumayan banyak hari ini. Wow, banyak banget. Buat apa dek ini dek?
Ya, kalau teman-teman punya kenang-kenangan dengan kaset-kaset jadul atau kaset pita jadul, terus Sony Walkman juga, bolehlah komen-komen di bawah ya. Kita nostalgia bareng. Oke, makasih dan nonton. Salam kolektor handphone.